Sementara itu, Perdana Menteri optimis projek ECRL dapat pacu pertumbuhan ekonomi pantai Timur Semenanjung membabitkan negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Ia mempamer kesediaan Malaysia dalam menjamin pembangunan merata di seluruh negara. ECRL ini akan menjamin pertumbuhan rantau yang dianggap lebih kurang dari segi persaingan dan tidak punya keupayaan untuk bersaing, melainkan kita sediakan prasarana yang cukup baik. Dan prasarana yang disediakan termasuk Kelantan, Terengganu dan Pahang, itu akan memberikan ruang supaya kita boleh menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih segar di negeri-negeri berikut. Mengambil kira manfaat tersebut, Datuk Sri Anwar meminta pelaksanaan projek mega bernilai lebih RM50 bilion itu dipercepat. Kerajaan akan bekerjasama rapat untuk pesatkan pertumbuhannya hingga ia berjaya selesai. Perdana Menteri berucap pada Majlis Pecah Tanah Stesen ECRL Terminal Bersepadu Gombak.